降りしきる雨の中を足早に通り過ぎた。夏の日の。الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rasanya ikhwan kita berada pada muka surat yang ke-10. Kita masih lagi cuba menghayati muqaddimah daripada pengarang buku ini. Muqaddimah dia, kita nak hayati muqaddimah dia. Rasanya kita berhenti pada perkataan di antara dalil yang menegaskan sunnah sebagai sumber hukum ialah Allah Taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup seluruh nabi dan rasul dan syariatnya sebagai penutup syariat sebelumnya. Maka Allah Taala telah mewajibkan kepada manusia agar beriman dan mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Allah Taala telah menghapuskan semua syariat yang bertentangan dengan syariat beliau, yakni syariat Nabi. Semua ini menunjukkan bahawa Allah Taala telah menjadikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang abadi dan terpelihara. Ini adalah prinsip bila lantik Nabi Muhammad, maka kita tidak boleh merujuk pada Nabi-Nabi yang lain melainkan Nabi Muhammad. Bila datang syariat Islam, kita tidak boleh merujuk kepada syariat lain melainkan syariat Islam. Kemudian Allah Ta'ala abadikan ini di dalam wahyu dia. Dalam wahyu dia. Kerana itu beberapa kali dalam pengajian kita yang dah lepas, suka saya katakan bahawa penting kita tahu makna Nabi dan Rasul itu. Penting sangat-sangat. Dari segi bahasa Arab, Nabi itu apa? Dari segi bahasa Arab, Rasul itu apa? Dari segi istilah, Nabi itu apa? Dari segi istilah, Rasul itu apa? Penting. Sebab dari situ kita ambil agama. Supaya ada beza, seorang laki-laki yang mendapat wahyu, mendapat gelaran Nabi dan Rasul dengan laki-laki macam kita. Kita ini orang panggil rijal. Rijal ataupun bashar. Bezanya ialah kita tidak ada wahyu. Kepada Nabi Muhammad, dia pun rijal. Laki-laki, bashar, manusia. Tetapi Nabi kata, yuha ilayya. Beza aku dengan kamu, wahyu turun pada aku. Subhanallah. Wahyu turun. Dan kita dah jumpa ayat-ayat yang begitu hebat. Allah pelihara wahyu itu. Bila wahyu masuk dalam diri Nabi, yang keluar itu mesti wahyu juga. Maka Allah pelihara dalam berbagai-bagai ayat. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu defend diri Nabi. Manakala Allah defend wahyu yang keluar daripada mulut Nabi, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah pelihara agama dia yang ada ke Nabi. Dan Allah pelihara akhlak Nabi supaya yang cemar itu tidak bercampur. Supaya orang tengok Nabi, orang tidak nampak wahyu itu rosak. Sangat terpelihara. Maka tuan kitab kita muka surat 10 ini, dia menggunakan satu bahasa yang sangat mudah kita faham, iaitu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan Rasul penutup. Habis dah. Dan Allah jadikan Islam itu syariatnya menutup. Habis dah. Kemudian Allah
jadikan kesemua pertentangan dengan Islam itu sebagai penghapusan. Yang bertentangan dengan Islam itu Allah hapuskan. Dan Allah minta Nabi Muhammad menjadi Nabi yang menunjukkan kepada ummahnya. Subhanallah. Dan kata dia, Allah Ta'ala telah mewajibkan setiap Muslim apabila berselisih tentang sesuatu agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Anda tengoklah nilai As-Sunnah itu, nilai agama. Ada perselisihan, tidak boleh ada tempat rujukan melainkan Quran dan As-Sunnah. Itu nilai dia. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Maksud dia, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum, ingat tanaza' dengan ikhtilaf dia tidak sama. Ikhtilaf ini berbeda pandangan. Hang-hang aku-akulah berbeda pandangan. Tapi tanaza' dia sikit tinggi daripada ikhtilaf, berbeda sampai orang lehak naik. Mata mualah merah dah. Masing-masing duk pegang buku lima dah. Itu tanaza'. Meja mula nak tumbuk. Tinggi sikit daripada tanaza' iftiraq. Yang dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tafarraqu ni apa dia? Dia start dengan khilaf, dia start dengan tak apa suka. Tafarraqu ni apa dia? Dia pecah tu. Dia jadi lakum dinukum. Dia tak kata hang bawa aliran hang, hang bawa agama hang. Hang pi buang. Itu Allah tak benarkan. Tapi terkadang merah sikit-sikit, tapi tengok bahasa Quran. Fa in tanaza'tum, kalau terjadi, kalau tak jadi tak apa. Kalau terjadi, apa dia? Tanaza'tum. Berlakulah tanaza' ini. Sampai muka pun nak tengok pun duk fikir dua kali. Bayang pun tak mau berselisih dah. Kalau sampai begitu tak usah banyak. Fi syai'in. Sikit saja syai'. Dia tak kata syu'unun. Banyak. Sikit aja syai'. Sikit sangat. Maka Allah kata, farudduhu ilallahi wa rasuli. Maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya, yakni sunnahnya. Mesti selesai di situ. Mesti selesai di situ. Tengok ah, pandangan orang nombor dua, nombor tiga, nombor empat ketepikan. Balik pada tank asai. Balik pada tank asai. Macam mana hadis itu datang, di situ penyelesaian dia. Allahu Akbar. Dahsyat, ikhwan, dahsyat. Jadi saya bawa satu contoh. Minggu sudahnya Muslimat tanya saya itu berkenaan dengan kenduri arwah. Saya pun balik-balik tengok dalam my document, ada kertas kerja lama-lama saya buat. Masa tu tengah cingir, masa baru balik tu cingir sikit. Ada kertas kerja cingir-cingir tu ada lagi. Alah ni dia berumur, dia tak cingir dah. Saya simpan, nanti saya tunjuk. Bagaimana kita faham kenduri arwah, sebahagian masyarakat faham kenduri arwah. Kemudian wujud tanaza'. Mula kita dengan mereka wujud khilaf saja. Khilaf mazhab. So kita membenarkan mereka, mereka pun tak kata apa ke kita. Tetapi khilaf itu telah bertukar menjadi perselisihan yang besar. Dia bukan khilaf dengan makna kata Abu Hanifah dengan Malik, Malik dengan Syafi'i, Syafi'i dengan Ahmad, tidak. Kalau itu boleh diraikan, kalau itu ada ikhtilaf. Tapi ini tidak lah. Ini sampai jadi ni puak-puak ni kalau mati, ni bukan tanah mati, ni semua duduk tanah kucing, bangkai kucing ni. Kita tanah mayat tak talqin, dia kata bangkai kucing. Dia terlupa mayat kita pun doktor postmortem. Doktor buat surat yang mati ni bukan kucing, orang. Dia kata bangkai kucing. Pasal tak ada talqin. Sampai pada peringkat dituduh kita bawa ajaran Kristian. Ini semua pok-pok ni duk ikut pok-pok Kristian. Berdiri atas kubur. Ini adalah tanaza'. Ini bukan khilaf, tanaza'. Khilaf mesti dimakrufkan, diterima dengan baik. Maka bila ada tanaza', nak jadi bibit-bibit tak elok ini, Allah kata farudduhu ilallahi warrasuli.
kamu mesti kembali, mesti kembali kepada tank asai. Tank asai talqin tu bunyi macam mana? Kembali tank asai. Tank asai tahlil bunyi macam mana? Tak mau versi orang. Sebab dalam ayat ni dua sahaja. Allah ilallah wa rasuli. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul. Dua sahaja. Tengok tank itu kata macam mana. Maka ketika itu tinggallah kesemuanya. Terima tank. Kerana apa? Tank itu adalah wahyu. Tank daripada Allah itu adalah wahyu. Itu pun kata Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini penyelesaian macam mana? Ini selesai cara mukmin lah. Bukan cara perkauman. Bukan cara kita ini fanatik dan taksub. Doktor apa nama dalam sinar yang orang Kelantan tak boleh cakap tu apa nama pakcik? Doktor apa? Doktor Ridwanti. Doktor Ridwanti menulis dalam sinar, jangan taksub dan jangan apakah lagi satu, jangan taksub dan jangan apakah membabi buta, lagu itulah. Maksud dia maksud dia jangan kita taksub, jangan kita jadi orang yang taklid, jangan jadi orang yang taksub. Taksub ni orang Arab kata ambil daripada kalimah asabah. Asabah ni tutup mata, raba tangan. Bila kata taksub maksud dia apa? Kita tak mau tengok dah wajah kebenaran. Kita kira nak suar tangan dalam gelap. Jangan taklid. Taklid ni apa dia? Taklid ni kita tak mau baca. Kita nak cakap, nak pakai cakap orang. Cakap, nak pakai cakap orang. Itu taklid. Dua-dua agama tak suka. Maka bila ada masalah, taklid tak boleh, orang tak boleh, siapa pun tak boleh, kena balik pada wahyu dia. Al-Quran dan Sunnah. Kalau kepada Quran, mesti balik kepada ulumul Quran, prinsip-prinsip Al-Quran. Ayat itu ayat apa? Mansuh ke tak lagi? Kedudukan ayat itu mesti lihat terus, mesti lihat terus. Melihat kepada hadis. Hadis itu apa nilai dia? Sanad dia, matan dia apa nilai? Bagaimana lafaz dia? Mesti kembali terus kepada itu. Itu pun kalau kamu ini mukmin. Pada perkataan ini, in kuntum mu'minuna billah wal yaumil akhir, para ulama tafsir kata, kalau ada masalah tak selesai dengan cara ini, iman tidak sempurna. Bukan kafir, iman tidak sempurna. Maka selagi itulah wujudnya bala. Kerana kata Allah, zalika, penyelesaian macam tu khairun, dia baik, wa ahsanu ta'wila, dan dia ada kesudahannya sangat bagus. Kesudahan yang bagus pada masa hadapan. Mengenai penafsiran ayat ini, Mujahid dan ulama salaf lainnya menyatakan maksudnya, kembalikanlah kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Tabari ke Qurtubi ke Ibnu Katsir ke, semua begitulah bahasa dia. Begitulah bahasa dia. Mesti kembali kepada Al-Quran. Kalau orang tanya kepada kita, kenapa nak kena kembali pada Quran dan sunnah? Kita kena balik pada prinsip asal. Siapa itu Nabi, siapa itu Rasul, dan bagaimana bahasa dia terpelihara. Dan paling dahsyat, kita baca ayat 65 surah An-Nisa. Takut ayat ni kita baca. Kalau ada masalah kita tak mau selesai dengan jalan itu, Allah guna perkataan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ada syarat ayat ni. Demi pencipta kamu Muhammad, la yu'minun, sampaikan kepada orang itu, mereka tidak beriman. Selalu Nabi kata la yu'minu, hari ini Tuhan yang kata la yu'minun, kesemua mereka tidak beriman. Sampailah hatta itu perkataan sehingga itu merujukkan kalau mereka boleh buat perkara di belakang, baru iman mereka sempurna. Ada bacaan ulama tafsir, selagi kita tidak boleh berakhlak seperti yang dia nak sebut di belakang ini, maka amal saleh kita di dunia tak akan membantu kita di hari akhirat. Kita jadi macam orang fasik, balik akhirat tidak beramal walaupun kita beramal. Hatta sehinggalah
datanglah iman pada mereka. Macam mana iman itu datang? Yuhakkimuka. Mereka menerima kamu sebagai hakim Muhammad. Tengok. Fa in tanaza'tum, macam mana ambil Muhammad sebagai hakim? Ada sedikit tanaza', farudduhu ila Allah wa Rasul. Datang bertahkim dengan Nabi Muhammad. Pergi terus kepada Nabi Muhammad. Tengok terus Nabi Muhammad macam mana. Tinggalkan pandangan-pandangan orang. Tinggalkan. Tinggalkan. Pandangan orang ni kita ambil selagi mana tak rosak. Selagi mana tak rosak agama. Tak rosak prinsip. Tak rosak hidup. Tak rosak pergaulan. Ha, pakailah. Tapi bila nampak nak merosakkan, tinggal semua pandangan orang. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kenapa kembali kepada Allah dan Rasul? Allah itu Rabb kita. Pencipta kita. Siapa itu Rasul? Utusan Allah. Mana boleh kita tidak redha kembali pada utusan Allah? Kita beriman pada Allah pun kerana utusan Allah. Kerana bahasanya sebut. Maka bahasa ini bahasa yang tidak ada hawa nafsu. Dan apa yang Muhammad sampaikan itu, kita dah jumpa dah minggu-minggu sudah. Allah pelihara ar-risalah itu. Setiap sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, bahasa dia, setiap sunnah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah upaya untuk menjelaskan Al-Quran. Yang datang daripada Nabi kepada kita, itulah Nabi duk mensyarahkan makna Al-Quran. Itulah yang sedang Nabi syarahkan makna Al-Quran. Kita pergi mengaji sana, mengaji sini, buat kelas semua nak faham Quran. Maka Nabi, sunnah Nabi itu mensyarahkan Al-Quran. Tidak ada satu pun yang sama atau tersembunyi dari semua penjelasan yang diperlukan manusia. Ha, dia guna butuh, saya tukar perlu. Sebab di Pulau Pinang ni susah pakai bahasa itu. Penjelasan yang diperlukan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang tak dipuas hatikan lagi? Imam Nawawi dia tulis hadis 40 kan? Hadis yang agak-agak nombor 2 atau nombor 3 yang akhir. Hadis itu diperselisihkan sanad dia oleh para ulama. Tetapi makna dia kata para ulama sahih. Kenapa? Hadis sahihnya lain semakna dengan dia. Cuma sanad dia dipertikaikan. Nawawi sendiri ketika dia bubuh hadis itu dalam hadis 40, dia adalah orang yang mempertahankan sanad hadis itu adalah sahih. Tetapi beberapa ulama lain tidak bersetuju. Sanad dia tidak sahih. Ala kulli halnya, Nawawi mempertahankan sanad itu adalah sahih. Kenapa? Kerana makna dia begitu bagus. Makna dia begitu hebat. Dan makna dia senada dengan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Hadis apa? Hadis Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Pendek saja hadis itu. Tetapi dia macam menghuraikan makna yang kita duk baca pagi ini. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kamu ini. Nah, di sisi ahlu sunnah, bila kata la yu'min, dengan makna tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman seseorang kamu. Kamunya Muslim itu. Hatta yakuna hawahu. Sampailah dia menjadikan kehendak dia, nafsu dia, emosi dia, pemikiran dia, hati dia taba'an lima jitu bihi, tunduk kepada apa yang aku bawa. Oh subhanallah. Iman itu macam mana? Dia kena tundukkan emosi, akal, minda, hati, budi kepada lima jitu bihi, apa yang aku bawa. Kena tunduk, mesti tunduk. Kita mengaji, selama tak mengaji tak apa. Bila kita duduk belajar satu demi satu, satu demi satu, kita bertemu, bertemu dan bertemu, kita mesti tunduk. Mesti tunduk. Saya tanya Pakcik Bulia baru ni dekat Taiping kan. Makcik tu mula dengar kuliah dia, Lena, kata Pakcik Bulia. Pakcik Bulia duduk tengok fokus. Dia buat rakaman. Pak Amik pun ada. Tengok. Kemudian bila cerita-cerita, makcik tu kata, oh begini rupanya sunnah, dia kata. Begini rupanya. Umat selama ni makcik tu buat bid'ah banyak ni. Subhanallah. Kena tunduk. Kena tunduk. Ya betul, kena tunduk. Soalnya telinga baru dengar kan? Allah bagi masa kepada kita untuk berfikir, untuk belajar. Maka yang nak menjawab semua soalan itu adalah ilmu.
kita dengar-dengar satu benda baru, kemudian kita jadikan hawa nafsu untuk menolak, itu tidak boleh. Kita kena ambil ilmu untuk menolak ilmu. Aku beritahu kat hang, kau tak boleh ikut cara hang. Pasal apa? Pasal aku sendiri jumpa hadis yang lain, martabat dia sahih. Tak cakap macam hang cakap. Ha, itu tolak ilmu dengan ilmu. Itu betul. Kita menolak hujah dengan hujah. Tolak hujah yang lemah dengan hujah yang gagah. Ha, itu betul. Tapi ilmu tak boleh tolak dengan hawa nafsu. Kalau tolak ilmu dengan hawa nafsu, Nabi kata tak boleh. Kena tundukkan hawa nafsu kepada apa yang aku bawa. Mesti tundukkan. Mesti tundukkan. Kita belajar. Tak tahu kita kata lagu mana. Kita cakap macam orang dulu cakap. Wajadna aba'ana. Kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami dah duk buat lagu tu, kami buat pilah. Itu menolak wahyu dengan hawa nafsu. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya suka bagi contoh dulu-dululah. Contoh dulu senang. Orang tak marah pasal orang dulu dah mati dah. Dia tak boleh marah kita. Kalau contohlah orang lari marah kita, contoh dulu. Orang dulu mandi sapak. Dia mandi sapak. Dan dia percayalah mandi sapak ni nak buang sialah, buang tulah. Dia percaya macam-macam. Tiba-tiba orang dakwahkan dia. Kata, pakcik, mandi sapak ni tak ada. Dia kalau dapat anak lelaki-lelaki pun bernama sapak. Begitu dia teruja dengan kehadiran bulan sapak. Bila dia belajar, pakcik tak boleh buat. Maka dia akan jawab. Dia kata, lah lah hampa tak buat. Orang dulu semua buat habis. Paling dahsyat, satu pakcik yang saya jumpa mandi sapak ni, dia cerita Tok Wan dia. Tok Wan dia lebay. Tok Wan dia orang panggil lebay ni. Lebay ni yang duk baca doa dekat ayat sapak tu. Jadi yang mengamalkan mandi sapak ni bukan cerodong-cerodong. Yang duk amalkan ini orang yang warak masa itu. Orangnya warak masa itu. Tetapi keterangan agama tak sampai. Mungkin kerana faktor iklim, khatulistiwa, kita orang miskin, kita nak mengaji jauh tak boleh. Televisyen pun tak ada, internet astro pun tak ada. Rokok pun tak, sigaret tak ada lagi masa tu. Yang ada rokok kakek aja. Yang ada rokok kakek aja. Sigaret tak ada lagi. Itu mungkin faktor. Tetapi kita tak boleh tolak agama dengan hawa nafsu. Ada orang tu buat kita buat pi lah hampa lah, tak boleh buat lah, pelik-pelik lah hampa ni. Pasal tu duk jadi bukan-bukan kat hampa. Macam pak cik tu kata kan. Saya Pak Mik pun ada. Pak cik Syahar, Pak Mik tak ada, Pak cik Syahar ada. Pak cik tu kata, hampa tahu tak pasal apa duk jadi pelik-pelik lah ni? Pasal sembahyang pun dah pelik. Agama ni dia letak tang sembahyang. Semayang tu dia kata, pusat semayang tu ada tang perut belah kiri. Jadi orang dulu bila dia takbir, dia tutup yang tu. Pasal tu orang dulu bila dia pun zikir, boleh lawan orang kapiang. Orang dulu zikir saja tetak minyak, mandi minyak kan, tetak bengkok parang. Dia rasa macam gatal lah gitu. Pasal apa? Dia betul. Dia sembahyang tu. Dia tutup tempat betul. Dia kata, lah sembahyang menghempuk tangan atas dada tu. Dia jadi kacau bilau. Subhanallah. Ikut suka hati dia, saya cakap. Ya, betul. Tak boleh tolak ilmu dengan hawa nafsu. Kalau betul, tolak dengan ilmu. Apa dia? Iqamatul hujah. Bangun dan dirikan hujah. Ha, baru betul. Nabi kata, siapa yang hawa nafsu dia tak boleh tunduk kepada aku, la yu'min. Dia tidak ada iman. Dia tidak ada iman. Subhanallah, ikhwan. Sangat hebat hadis-hadis yang seperti itu. Ini menunjukkan bahawa agama Islam sudah sempurna. Agama sangat sempurna. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan ni'matku bagimu dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Ha, cuba tengok ungkapan kalimah Arab yang Allah pakai dalam ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu. Kalimah akmal, kamal. Dia tak kata al-yawma atmamtu lakum. Tamam pun sempurna juga. Tetapi akmal. Akmal ini kalimahnya
kalimahnya lebih sempurna. Maksud dia apa? Apabila Allah sempurnakan agama ini, Allah tak memerlukan hajat orang tambah dan orang kurang. Allah tak perlukan hajat itu. Tamam. Macam wa atmamtu alaikum ni'mati, aku bawa nikmatku kepada kamu. Tamam pun sempurna. Mungkin korang itu sempurna, mungkin lebih itu sempurna, tapi akmal tidak. Akmal takat takaran dia. Hang lebih cacat, korang pun cacat. Kita kalau ada sifat lebih, yang itulah sempurna. Tapi Tuhan, kalau dia ada sifat lebih, tu korang pula kat dia. Kita ada sifat lebih, harta kita lebih. Makan sampai lebih-lebih, bawa pergi orang kaya. Kalau makan cukup, tapi kalau nak buat benda lain, kena pinjam ke orang, orang tak panggil orang kaya. Orang kaya ni dia kena lebih. Orang putih kata, pool of the money. Tadahan wang, not lot of the money. Pool ni tadahan wang, macam kolam buaya. Tadahan. Baru syarat jadi orang kaya. Saya kaya, ada kereta sebiji. Tapi nak beli Panadol, minta dua kupang ke orang. Kereta beli, Panadol hutang ke orang. Dia tak boleh panggil kaya. Tetapi Tuhan, dia tidak demikian. Tuhan, kalau Tuhan pergi keluar mencari lebih, itu tanda dia kurang. Kurang kepada kita, kurang kepada kita, lebih kepada kita, kadang-kadang jadi sifat kesempurnaan. Tidak pada Allah. Tidak pada Allah Ta'ala. Dia ada sifat yang sangat hebat. Kerana sifat dia hebat, dia guna bahasanya hebat untuk tunjuk agama dia sempurna. Al-yaum, pada hari ini, al-yaum ni dia mufrad. Kalau ayam, dia jamak. Hari ini, satu hari ini aku putuskan. Lepas hari ini, aku tak mau cakap dah pasal agama aku. Hari ini, kata Allah, satu-satunya hari, akmaltu lakum dinakum. Aku putuskan agama aku ini sempurna. Tak payah tambah, tak payah kurang. Wa atmamtu alaikum, nikmat baru dia pakai atmamtu. Dan aku bawa nikmat aku kepada kamu. Dan aku redha Islam ini menjadi nikmat bagi kamu. Subhanallah. Jadi apa yang sempurna, ikhwan, daripada hari Nabi jadi Nabi sampai turun ayat ini, seperti kata Umar dalam hadis Bukhari, aku tahu ayat ini turun di mana. Aku tahu hari dia. Bila satu Yahudi kata, alangkah kalaulah ayat ini turun dekat kami, kami buat hari turun ayat itu hari raya. Umar kata, ayat apa? Dia baca ayat ni, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kami jadi hari raya. Umar kata, aku tahu ayat ni turun di mana. Dia turun di Arafah, Nabi buat haji besar. Dan turunnya pada hari Jumaat. Ayat ini sangat sempurna. Ayat ujah yang paling besar ayat ini, siapa yang mencari cara hidup lain daripada sunnah Nabi, Allah tak terima. Kenapa akmal tu? Di habaq tadi, Nabi Muhammad datang hanya nak memberi penjelasan kepada Al-Quran. Selama Nabi bagi penjelasan kepada Al-Quran, itulah kesempurnaan. Itulah kesempurnaan. Sehinggalah Nabi kata, ada ulama kata, daripada ayat ini turun dengan Nabi nak wafat 80 hari. 80 hari itu adalah Nabi nak tutup hidup dia sebagai manusia, ar-risalah dah sempurna. Sampailah hari akhir Nabi hidup, sampailah hari wafat Nabi, maka agama tidak boleh ditambah dan tak boleh dikurang. Kalau sembahyang begitu, kalau Nabi ajak sembahyang tanpa usali, redalah sembahyang tanpa usali. Tambah usali itu yang tidak sempurna. Apa salahnya usali? Apa? No, bukan apa salahnya. Kalau awak kata apa salahnya, saya boleh tanya awak, apa untungnya? Saya tak ada. Awak buat, awak kata apa, apa salahnya. Saya tanya pada awak, apa salahnya awak tinggal? Apa salahnya ikut Nabi? Dia pula tanya kita, apa salahnya buat macam orang tua-tua? Tanazak. Bertembunglah. Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Teng asai. Teng asai, hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Iza qumta ila salati, bila kamu bangkit nak semayang, menghadap kiblat, fakabir, kamu takbir. Itu tek asal.
Nabi tak sebut idza qumta ila salati, bila kamu nak bangkit sembahyang, talaffuz usalli dulu. Tak disebut. Maka kena ridalah dengan pencarian itu. Itu adalah wahyu Allah Taala. Datang al-musi'u fi salati. Orang yang sembahyang tak betul ni. Nabi masuk dalam masjid, dia pun masuk, dia bagi salam, dia pergi sembahyang, dia mai kat Nabi. Nabi kata farja' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pi sembahyang lain, hang tak sembahyang lagi. Wahai dia sembahyang dah. Dia pi patah balik sampai dia kata ya Rasulullah alimni alimni. Aku dah tak reti dah. Betul aku kalau aku salah. Apa yang hang kata aku tak sembahyang? Baru Nabi ajak. Bila kamu nak sembahyang, sempurnakan wuduk, menghadap kiblat, takbir dengan tenang, baca Fatihah dengan tenang, rokok dengan tenang, i'tidal dengan tenang. Tidak ada lafaz usalli pun. Bila Nabi nak wafat, Allah katakan agama sempurna. Sembahyang diajak sempurna, itu nikmat dan itu aku redha. Kenapa kamu nak tambah? Yang tambah itu tak diperlukan. Nak kurang pun Tuhan tak mau. Nak kurang pun Tuhan tidak mau. Kenapa? Kerana harakat Nabi dan Rasul itu Allah pelihara. Kalau agama ni boleh tambah, si pembawa itu tidak amanah. Pasal itu Imam Malik benci dengan orang-orang ini. Orang yang buat bid'ah ni dia marah. Kenapa dia kata? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Siapa buat bid'ah satu sahaja dan dia pandang bid'ah itu baik, yaraha hasanatan, dia kata baik, dia telah tuduh Muhammad pengkhianat. Kenapa? Allah kata dia penyempurna agama. Tiba-tiba kau tambah, bermaknanya kau tambah tu dia tak dan tambah masa dia hidup, dia pengkhianat. Wahyu turun pada dia. Kenapa kau tambah? Apa yang menjadi agama pada zaman Muhammad, itulah agama sampai kiamat. Apa yang tidak menjadi agama di zaman Muhammad, kau buatlah macam mana, dia bukan agama sampai kiamat. Ini dalam bab apa? Mahdhah. Apa dia mahdhah? Ibadah yang tidak boleh direka-reka. Semayang, puasa, akidah, tauhid kita pada Allah, nama dia mahdhah. Ketentuan dia Allah telah tentukan. Kalau kita rasa tak puas hati, oh masalah kita. Kita adalah orang yang sangat bermasalah. Ikhwan, para sahabat telah memberikan kesaksian atas hal itu. Para sahabatlah orang yang menjadi saksi agama itu sempurna. Dan pada peristiwa Haji Wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah, tak satu pun yang tidak beliau sampaikan, semua sudah beliau sampaikan. Apa sahaja yang membawa manusia ke syurga sudah beliau jelaskan. Apa sahaja yang membawa manusia ke neraka sudah beliau jelaskan pula. Oleh kerana itu, apabila hilang satu bahagian dari sunnah Rasulullah, sama buruknya dengan hilangnya satu bahagian daripada Al-Quran. Tak ada yuqarribuna ilal jannah au ba'idna ilal nar, yang bawa kita dekat dengan syurga, yang jauh kita dengan neraka, melainkan semua Nabi telah ajak. Semua dia ajak. Hatta kalau kita masuk tandas tu menjadi jambatan masuk syurga, dia ajak masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Subhanallah. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Subhanallah, dia ajak sampai setara itu. Kata Abi Zar, burung yang terbang itu sayapnya dibuka kerana apa? Dan ketika burung itu nak mendarat, bagaimana sayap itu ditutup, telah Nabi ajak pada kami. Semua Nabi ajak. Orang-orang kapiak kata pada Salman dengan nada memperlekeh-lekeh, sampai masuk tandas pun Nabi ajak lah. Maksudnya Nabi hang ni punya tak ada kerja. Dengan nada pelekeh, Salman kata ajal, ajal, benar, tak salah lagi seperti hang katakan, supaya hidup kami terbimbing dan terarah. Subhanallah ikhwan. Kesemua itu para sahabat saksikan. Itu kalau hilanglah sunnah, hilanglah sunnah bermakna hilanglah agama. Kalau naik satu sunnah bermakna suburlah agama. Itulah agama yang benar. Itulah the true color. Itulah color yang betul. Tapi kalau terkambur sunnah, naik bid'ah, kepalsuan. Kepalsuan. Itu nak kata zaman Nabi tak ada kau orang mati. Zaman Nabi banyak orang mati. Saya bangkitkan yang muslimat tanya saya minggu sudah.
ini ada borang lah. Ada borang, iaitu dengan ikhlas bersetuju menyerahkan nama-nama arwah untuk dihadiahkan kepada mereka dengan bacaan Al-Quran, tahlil dan zikir sepanjang bulan Ramadan. Jadi ada borang lah, siapa yang nak bubuh boleh bubuh lah, ada borang ini boleh bubuh. Jadi setiap penyertaan dialu-alukan, siapa nak masuk boleh masuk, dialu-alukan memberi sumbangan ikhlas, sama ada wang tunai, wang pos, cek atau sumbangan atau cek boleh ditulis atas nama gedebang-gedebung. Boleh. Ikhwan, ada satu perkara di sini yang perlu saya bagi penjelasan, iaitu apa dia? Iaitu dikatakan di sini, berkata Imam Qurtubi dalam kitab dia Tazkirah, seperti mana tidak ada perbezaan pendapat tentang sampainya pahala sedekah, maka seperti itu juga halnya dengan bacaan Quran, doa dan istighfar. Kerana semua itu adalah sedekah. Sedangkan tidak khusus hanya dengan harta benda sahaja, seperti terdapat di dalam hadis. Saya ulang perkataan dia. Seperti mana tidak ada perbezaan tentang sampainya pahala sedekah. Baik, ulama kita kata kalau kita baca doa pada orang mati, sampai ataupun tidak, sampai. Mana kita tahu sampai? Ayat 10 surah Al-Hasyr. Allah kata sampai. Doa ini sampai pada orang mati tanpa dikhilafkan. Semua orang terima doa sampai. Betul tak? Betul. Itu disepakati. Pasal itu dalam kita ada semayang mayat, ada mendoakan orang. Kita pergi tanah kubur, kita doa. Kenapa doa? Doa sampai. Doa sampai. Baik, kemudian dia kata, kerana doa sampai, kalau doa itu sampai, samalah halnya dengan baca Quran, sampai. Ini dusta. Ini dusta. Ini bohong. Ini bukan nak jual kering, dia pun nak jual pahala. Ini bisnes, elok kita kata, apa nama, la arbahallahu tijaratak. Allah tak akan bagi ganjaran bisnes ini. Telah mengubah fakta hukum. Doa sampai, benar doa sampai. Tapi dia kata macam mana doa sampai? Begitu para ulama tak pernah khilaf. Ulama telah sepakat. Ulama telah tidak ada beza bacaan Quran sampai pada orang mati. Ini dusta. Ini sangat dusta. Kenapa dusta? Kita bertanya kepada tuan yang buat ni, apa mazhab awak? Asy-Syafi'i sendiri kata tidak sampai. Bukan Asy-Syafi'i sendiri kata tidak sampai, bahkan ulama hak besar-besar tak sampai. Tak, bahkan dalam mazhab Syafi'i ni tidak ada cara tahlil. Macam mana nak tahlil cara Syafi'i? Ha, kita minta silakan tunjuk. Nak start dengan apa tahlil dalam mazhab Syafi'i? Nak start lagu mana? Ila hadratin Nabi? Tak ada. Yang adanya satu saja kalau kita nak buat tahlil. Yang adanya satu saja. Ini saya tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ada satu saja cara tahlil nak buat. Kalau kita nak pakai cara ni, silakan buat. Kalau tak mau pakai cara ni, tak usah buat. Tak usah buat. Di sini sebutkan cara. Dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim sebutkan syarat. Sebutkan syarat. Saya nota kakikan apa yang ada di dalam Ar-Ruh. Ar-Ruh, kitab pasal roh, cerita pasal orang mati, walaupun tidak semua yang sahih dalam tu, tapi kita ambil manfaat yang sahih saja. Apa dia? Bila satu orang itu nak menghadiahkan pahala Quran pada orang mati, yang pertama dia kena ikhlas. Fikih sunnah pun ada bab menghadiahkan pahala. Fikih sunnah Syekh Sabiq pun ada. Apa dia? Dia kena ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas dengan bacaan. Ikhlas dengan bacaan dia. Dia nak hadiahkan suratul Fatihah, nak menghadiahkan surah Yasin, dia kena ikhlas. Dia kena ikhlas kepada Allah. Satu. Dua, apa dia? Dia diharamkan mengambil upah. Istijar. Tak boleh terlibat dengan upah. Haram dia ambil upah. Tak boleh ambil upah. Bila kata upah, tak payahlah kita tanya upah apa. Upah duit ke? Upah kain pelekat ke?
upah apa, macam ni bukan upah. Ini dia kata bukan upah. Ini dia kata apa? Ini dia kata sumbangan ikhlas. Sumbangan ikhlas. Tapi sumbangan ikhlas ni pasal bacalah. Pasal kami baca, kamu sumbanglah. Tapi kalau nak sumbang tu biar banyak sikit. Seperti kata Kasim Baba. Kasim Baba kata Kak Ali Baba kan, Allah kita dua beradik. Kamu hutang pun bukan banyak. Hanya satu apa tu? Cupak, satu cupak. Tapi kalau nak bayar, dua cupak, tiga cupak, tak apa dia kata. Banyak biar banyak, hutang biar sikit. Dalam kita Al-Fiqh Sunnah pun ada, dalam Ar-Ruh pun ada. Apa dia kata? Yang kedua, orang yang nak baca Quran, nak menghadiahkan pada orang mati, tidak boleh mengambil upah. Agak-agak yang ni antum nak kata upah kan, nak kata apa? Ah, tidak, ini sumbangan. Sumbangan bukan upah. Iyalah orang mengaji saya bahasa Malaysia A. Masa ambil SPM A cemerlang. Tang bahasa Malaysia lah, lain semua E. Bahasa Malaysia saja A. Jadi dalam bahasa derma, derma, upah, sumbangan, makna dia sama, berbeda mengikut rentak ayat. Berbeda mengikut rentak ayat. Orang minta derma dikatakan sumbangan. Orang bersedekah dikatakan menyumbang. Kerana sedekah itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Membayar. Pasal itu zakat. Ada orang terjemah dengan makna apa? Wa'atau zakah. Bayar zakat. Sedangkan dengan makna kata memberi zakat. Memberi. Wa'atau zakah. Berikan zakat. Kau beri pada orang miskin zakat engkau. Tapi kalimah-kalimah itu berubah. Kenapa? Dia ada sama erti. Dalam bahasa Arab dia kata mutaradif atau takriban lil makna. Kalimah yang sama erti ataupun lain kalimah tetapi takriban makna dia lebih kurang. Tak boleh ambil upah. Yang ketiga apa dia kena jaga? Yang ketiga kena jaga ketika kita nak menghadiahkan pahala Quran pada orang, tidak boleh baca beramai-ramai. Tak boleh baca ramai-ramai. Ni nanti saya akan sebut. Yang saya sebut ini di mana? Tak boleh baca beramai-ramai. Tak boleh baca beramai-ramai. Dan yang keempat, tidak boleh ada unsur dalam pembacaan itu bertentangan dengan sunnah yang sahih. Tidak boleh ada wajah pertentangan. Baik. Artinya, satu orang, katalah saya nak menghadiahkan Yasin kepada mak saya dalam kubur. Maka yang pertama, saya kena ikhlas. Tak bincanglah yang tu mak saya. Takkan saya lepas baca Yasin nak minta dekat kak saya. Kata kak mai 25 ketul, aku baca kat mak dah. Takkan saya nak minta, itu mak saya. Tak dibincangkan ikhlas. Tetapi saya tidak boleh ambil upah. Tak boleh ambil upah. Saya tak boleh baca beramai-ramai. Macam mana saya nak baca? Saya baca seorang-seorang. Saya buka buku Yasin, saya baca seorang-seorang. Yasin wal Quranil Hakim. Habislah. Kan? Tidak ada satu perkumpulan yang tertentu. Dan tidak boleh ada apa yang saya buat dalam majlis seorang-seorang itu bertentangan dengan sunnah. Kalau ada, tak akan sampai. Tak akan sampai. Baik. Saya ambil daripada Al-Azkar. Al-Azkar kata apa? Saya nak buktikan ini semua tak betul. Al-Azkar kata apa? Al-Azkar ni siapa tulis? An-Nawawi tulis. An-Nawawi. Ulama' mazhab Syafi'i. Apa dia kata? Dia kata, وَخْتَلَفُ الْعُلَمَاءِ fi usul sawab al-qira'atul Quran. Para ulama khilaf tentang usul pahala Quran sampai ke tak sampai. Di sini Nawawi kata para ulama khilaf. Di sini dia kata tak khilaf, semua sepakat. Ini nak lelong barang dagangan. Sorry to say kepada Muslim, ini satu kepalsuan dalam agama. Ini satu kepalsuan dalam agama. Kita bukan nak bermusuh dengan tuan dia, kita bermusuh dengan isi dia. Ini satu kepalsuan dalam agama, tak betul. Dia sebut, bahkan dia guna nama Imam Qurtubi. Dia kata Imam Qurtubi kata apa? Imam Qurtubi kata dia quote dengan teks asal. Teks Arab tu dia quote dengan teks asal. Dia quote Imam Qurtubi kata apa? Kerana baca Quran pun sedekah juga. Berdoa pun sedekah juga. Sedekah dengan duit ke orang mati pun sedekah juga. Maka semua dia masuk satu uncang. Nama kata sedekah boleh belaka.
boleh belakang. Tak, nanti kita boleh bawa hadis Imam Muslim. Nabi ada guna tempat lain juga nama sedekah. Takkan yang tu pun kita nak masuk sedekah, nama kata sedekah, sedekah ke semua. Tak betul. Ini satu penyelewengan. Tak betul. Di sini, dia kata seperti mana tidak ada beda antara sampai pahala sedekah, maka seperti itu juga halnya dengan Al-Quran. Kalau sedekah sampai, pasal apa? Quran tak boleh sampai. Di sini, Nawawi kata apa? Wakhtalaful ulama fi usul sawab qira'atul Quran. Para ulama khilaf. Baca Quran, hantar pahala pada orang mati ni sampai tak sampai? Yang ulama khilaf yang mana? Kita baca Quran, hantar pahala orang mati, sampai tak sampai? Yang macam mana? Yang macam tadi ni. Baca dengan ikhlas, tak ambil upah, baca sorang-sorang dan tidak ada pertentangan dengan sunnah. Yang tu masih khilaf. Yang tu masih khilaf. Kalau baca berlawanan dengan empat tadi, out padang dah. Mana boleh khilaf? Yang tu kira out padang. Yang tu kira tong sampah. Yang tu tak masuk. Yang tu dah buruk. Baca dengan tujuan ambil duit, mana masuk khilaf? Dah buruk dah. Dah maksiat dah tu. Baca pula dengan niat tidak ikhlas, dah maksiat. Lepas tu dalam bacaan ada pertentangan dengan sunnah, lagi maksiat. Benda yang bertentang dengan sunnah, demi Allah, Allah tak akan terima. Demi Allah, Tuhan tak akan terima. Maka yang khilaf ni yang mana? Yang tadi. Yang baca dengan ikhlas, yang tak ambil upah, apa lagi? Yang baca secara sorang-sorang dan baca dengan tidak berlawanan dengan sunnah. Yang tu masih khilaf, pahala sampai ke tak sampai. Di sini dia kata, terima terus. Pasal apa? Cek masuk kat dia. Terima terus. Patut dia kena ubah. Cek tu aku terima. Tipu, dusta, maksiat. Baik, apa jadi? Kata Imam Nawawi, fal masyhuru min madhhabi asy-Syafi'i wa jama'atun, yang masyhurnya, yang terkenal daripada mazhab Syafi'i dan jemaah-jemaah ulama'nya ikut Syafi'i, annahu la yasilu, sesungguhnya cara itu tidak sampai pahala. Syafi'i tu buat ikut dia punya prosedur, jadi kadang tak sampai juga. Syafi'i, tapi kita Malaysia mazhab Abu Hanifah. Kita Abu Hanifah, so biar forget that, orang tinggalkan Syafi'i, kita Abu Hanifah. Tapi tengok, Syafi'i kata tak sampai kan. Baik, ikut prosedur pun tak sampai. Tetapi wa dhahaba Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min al-ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu. Tetapi ada juga para ulama kata kalau buat ikut prosedur mungkin sampai. Sampai ke tidak tetap tidak tahu, tapi mungkin sampai. Pasal apa? Dah ikut, dah isi borang kosong, tempat nama buah nama, tempat alamat buah alamat, ni tempat nama buah alamat, tempat alamat buah nama handphone, tempat sign dia buah tarikh. Lagu tu memang tak terima. Tapi borang tu kita isi bagi elok, insya-Allah sampai. Baik. Yang kata sampai tu macam mana? Begini. Dia kata fal ikhtiyaru an yaqulu al-qari ba'da firarih. Apabila seseorang itu selesai membaca Al-Quran dengan kaedah syarat tadi, dengan ikhlas, tak ambil upah, tidak jamaah dan tidak ada pertentangan, habis dah dia buat semua, maka qari, si pembaca Quran itu, ba'da firari, lepas selesai dia baca Quran, dia kena baca satu doa pendek. Apa dia? Allahumma awsil sawabama qara'tahu ila fulan. Habis dia baca, dia kata, ya Allah, sampaikanlah pahala ini, pahala bacaan ini kepada si fulan. Titik. Kemudian serahlah kepada Allah. Mudah-mudahan dia kata wallahu a'lam, aku pun tak tahu. Serahlah kepada Allah. Nak sampai, sampai. Tak sampai, aku pun tak tahu. Dia kata wallahu a'lam. Baik, ikhwan. Hari ni cara kita ini ada. Ini kalau nak kata tahlil lah, ini saja. Apa dia? Start dengan Quran, buka Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca masalan Yasin, baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim sampai habis ke, ikutlah.
habis ke tak habis ke ikut kita. Sadaqallahul azim, habislah baca. Tak ada tangan. Ya Allah, sampaikan pahala ni kepada mak aku, bapa aku. Amin ya rabbal alamin. Habis. Habis. Tapi masa kita buat itu, kita kena seorang-seorang, tak boleh buat ramai-ramai. Kalau kita duduk ramai-ramai, kita baca, abang baca, kakak baca, kita kena jaga adab. Apa dia? Bacaan kita, dia tak dengar. Bacaan dia, kita tak dengar. Pasal apa? Kaedah dia, bila dia baca, kita mesti terdabur. Kalau kita dengar, dia angkat suara, Yasin, kita tak boleh baca dah. Manalah kita baca? Kalam Allah berkumandang. Apa yang kita kena buat? Tadabur, menyertai bacaan itu dengan mengambil keinsafan. Kita kena sengah, Masya Allah. Masya Allah. Macam orang Arab. Kalau pergi pasal malam, cuba beli satu keset nama Syekh Mutawalli. Syekh Mutawalli. Syekh Mutawalli ni, dia qari, dia boleh baca Quran itu dengan berbagai-bagai kiraat. Napas dia panjang. Dia baca Fatihah satu napas. Dia boleh sambung Bismillah dengan surah lain. Kita nak pergi satu napas tu, mau rokok dua tiga batang juga. Tak orang nak tarik tu. Dia boleh baca. Yang saya nak sebut, dalam dia duduk baca tu, ada kaedah sunnah termasuk. Apa dia? Iaitu ketika orang mendengar orang baca Quran, dia kena tadabur. Macam mana orang Arab tadabur? Bila Syekh Mutawalli baca-baca Quran, dia baca-baca-baca, kadang dia baca surah pendek. Wadduha dia baca. Dia baca wadduha wallayli idha saja, dia berhenti. Yang dengar ini terus kata Masya Allah, Sadaqallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu nama dia menyambut kalam Allah dengan tadabur. Bila dia sambung baca, dia pasengak. Dia berhenti, dia pak riak kuat-kuat, Masya Allah, Masya Allah, dia beriak. Itu nama dia tadabur, menyambut kalam Allah. Tapi orang Melayu tak suka pula cara tu. Dia kata bising. Dia buat kat merhaban dia, tayyib, tayyib. Merhaban lagi besar daripada Quran. Bila kita nak menghadiahkan pahala Quran pada orang mati, kita baca, bacaan kita tak pergi ke telinga orang. Orang tu baca, bacaan dia tak mai ke kita. Habis kita baca, dia baca, tidak jama'i, tidak cara ramai-ramai, kita hanya tadah tangan. Ya Allah, sampaikan pahala ni pada mak aku. Amin. Bila kita boleh buat secomel itu, masih khilaf ulama sampai ataupun tidak. Al-Syafi'i kata, tidak sampai. Kenapa tak sampai? Nabi tak pernah tolong orang mati selama dia hidup dengan cara ini. Kalau Nabi tak pakai cara ni, macam mana hang boleh pakai? Habis kalau orang mati nak tolong macam mana kalau tak boleh tolong cara ni? Diangkat doa. Doa tu punya besar, lebih besar dari segala-gala. Doa mengatasi sedekah. Doa mengatasi haji. Doa mengatasi umrah. Doa mengatasi semua. Kerana haji, umrah, gali, pergi atas tanah orang mati memerlukan harta. Doa tak bayar. Doa dalam bahasa apa, kondisi macam mana, orang buta huruf pun boleh baca doa walaupun dia tidak boleh baca Al-Quran. Doa mengatasi. Mengatasi. Satu anak tadah tangan, ya Allah selamatkanlah mak aku. Dia tak tahu nak sebut pitenah kubur, himpit kubur, dia tak erti. Tapi hati dia bulat, tolonglah selamat mak aku. Allah mengetahui makna selamat dalam hati perut dia. Dan Allah bagi apa dia minta kat mak dia. Doa sangat dahsyat. Dalam sembahyang mayat, doa. Atas kubur, doa. Ziarah mayat, doa. Maka Imam Syafi'i kata, yang Nabi buat, itu yang kita buat. Apa Nabi kata dalam hadis Muslim ketika Nabi ziarah Abu Salamah? Abu Salamah mati meninggalkan isteri nama Ummu Salamah. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, ingat malaikat masih duduk ada dalam rumah hang. Jangan sebut benda tak elok. Doakan kepada dia. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolonglah musibahnya hang bagi ni hang tolong ganti dengan pahala, ya Allah. Dan apanya hang ambil daripada mati ni semua, hang tolong ganti lebih baik daripada apanya hang ambil. Subhanallah. Ummu Salamah kata, yang mati tu laki aku. Tak tahu Nabi minta supaya hantar lebih baik. Mana ada tok laki lagu ni dengan hisap. Tak rokok pun tak hisap, apa pun tak. Hebat laki aku. Tapi aku percaya hak Nabi kata tu betul. Dia doa dengan Nabi doa. Tengok-tengok kata Ummu Salamah, Allah ganti ke aku laki lebih baik daripada laki aku. Nabi yang masuk minah aku. Subhanallah.
Subhanallah. Itu saja ada. Itu saja ada. Lain tidak ada. Duduk ramai-ramai berkumpul ratib. Saya ulang lagi sekali. Apabila sebut baca Quran pada orang mati, yang ini saja ada. Adapun tadi saya sebut, apa dia? Jangan dalam empat syarat itu, jangan ada bertentangan dengan sunnah. Kalau bertentangan, buang. Dalam tahlil kita buat ini, dah pertama dia tidak ada. Dalam sunnah tak ada, dalam mazhab pun tak ada. Mazhab suruh baca ayat Quran aja. Manakala tahlil dia start dengan apa? Dia start dengan ila hadratin nabi. Tengok. Ila, bukalah kitab Yasin, hak merah, hak biru, hak hijau tu. Tengok dia ajak cara buat tahlil. Kepala dia ila hadratin nabi. Saya dulu tak tahu. Saya kata bila saya ke Baghdad baru saya tahu. Ila hadratin nabi itu kenapa orang sebut? Dia panggil tawassul. Apa dia tawassul? Dia nak, Melayu panggil apa tawassul? Perantaraan. Artinya dia menyebut kalimah ni supaya selepas ni apa yang dia nak baca cepat Tuhan terima. Sebelum tu, tawassul itu ada tidak ada dalam agama? Ada. Hadis Bukhari, ayat Quran menyebut tawassul. Apa dia? Kita menyebut sesuatu perkara yang baik sebagai mukadimah depan supaya doa kita di belakang Allah terima. Baik. Apa yang Quran dan sunnah cadangkan kepada kita tawassul? Yang pertama, dia suruh kita tawassul dengan nama Allah. Sebut nama Allah dulu depan. Ya Allahumma ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Karim, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur. Ha, sebut nama dia dulu. Pasal Allah ini ada Asmaul Husna, nama dia indah-indah. Bila kita sebut nama dia dulu, lepas tu kita minta doa, cepat dia bagi. Itu nama dia tawassul. Kita pakai nama dia supaya dia terima doa kita. Yang kedua yang boleh apa dia? Kita sebut dalam doa kita tawassul dengan benda baik yang kita buat, amal saleh. Biasanya kita ada hajat atau tak? Ada hajat. Ha ni macam lepas raya ni orang nak pergi apa? Nak pergi haji kan. Laki dapat, hak bini sorak tak main lagi. Ha, bolehlah tawassul dalam doa. Ya Allah, hang ada namanya indah-indah ya Allah. Hang ada namanya elok-elok ya Allah. Aku tak apai. Aku ni tak apai. Ha, tapi aku tahulah ada 99 ya Allah. Aku tak tahu nak kata apa ya Allah. Aku minta kat hang lah nama hang yang comel-comel tu ya Allah. Hang pandanglah doa aku sikit. Tawassul. Tak tahu nama Allah, boleh yang kedua, amal baik kita. Kita pernah buat satu amal cukup baik dan kita rasa amal tu ikhlas kita buat. Ha, angkat amal itu dalam doa kita. Ya Allah, aku pernah tolong. Aku tak tahulah amal ni, tapi aku rasa yang ni yang best aku buat. Satu hari aku naik kereta, aku naik motor, aku tengok kucing jatuh dalam longkang. Siapa pun tak ada masa tu. Dengan kucing tu berlemoy ngayak seluk tu, aku pun sintir tangan, aku angkat makhluk tu, aku letak tepi. Lepas tu jiwa kesian tu ada kat dia. Aku letak tempat selamat supaya motor kereta tak langgar. Lepas tu aku pergi. Aku pernah baca hadis ya Allah, satu perempuan pernah tolong satu anjing dan dia masuk syurga. Ini aku tolong bukan anjing, kucing ya Allah. Kalaulah aku tolong tu ikhlas kerana hang dan besar rahmat hang ya Allah, hang tolonglah dengan kebaikan di Tuhan terima doa aku. Ha, itu nama dia tawassul. Silakan. Buatlah banyak amal-amal baik supaya kita boleh pakai dalam doa. Dan yang ketiga, kita tawassul apa dia? Kita tawassul dengan orang baik yang masih hidup. Dia masih hidup. Dia baik, dia saleh, dia warak. Pergi pada dia, katakan kepada dia, Tuhan, tolong doakan kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah saya. Tuhan ini orang yang saleh. Maka dia pun tadah tangan. Dia kata, ya Allah, terimalah hajat hamba Allah ni. Ha, yang tu boleh. Tapi kalau orang tu dah mati, tak boleh lah. Kita pergi hati kubur. Orang kata, Pak Long, Pak Long ni keramat hidup. Keramat hidup dia, dia pegang rokok aja menyala dah, tak payah cucu. Dahsyat Pak Long ni. Keramat hidup. Rokok tu faham dia nak isap. Menyala dah. Maka bila dia mati, kita pergi hati kubur dia, Pak Long, oi, tengoklah kami ni semua. Ataupun kita kata, ya Allah, dengan berkat Pak Long yang mati ini, tolong. Ini adalah haram. Ini adalah syirik. Kenapa? Dia termasuk meminta pada orang mati. Tak boleh.
Yang boleh tiga tadi saya tawassul. Baik. Dalam dalam tahlil yang kita buat itu, ini yang saya tengok dengan biji mata di Baghdad. Orang start dengan ila hadratin nabi. Ila hadratin nabi. Hadratin nabi, hadrah itu bermakna kehadiran. Kehadiran. Dalam kelas orang panggil nama cikgu panggil nama kita kan. Ismail hadir cikgu. Hadir, hadir, saya ada. Saya di sini. I'm here now. Itu hadir. Itu makna hadir. Baik, dalam bahasa Arab bila kita kata hadir bermakna ila hadratin nabi. Kepada kehadiran kedatangan nabi. Bi ummul kitab, dengan Fatihah itu dihadiahkan kepada nabi yang sedang hadir ini Al-Fatihah. Apa maksud ni semua? Dia berkata tawassul. Baik, kita ada bab tawassul tadi. Tiga tawassul tadi. Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan amal soleh, dan tawassul dengan orang yang hidup yang baik. Nabi Muhammad hidupkah sekarang? Baginda dah wafat. Bolehkah kita tawassul dengan orang yang dah mati? Tak boleh. Syirik. Tapi soalan dia nanti kalau tanya saya, ustaz, kalau tak boleh, kenapa tahlil kita depan tu ada kalimah itu? Ha, yang tu yang saya nak abang. Kerana yang buat benda ni semua bukan imam-imam Syafi'i ni semua. Yang buat itu Syiah yang sesat. Dalam mazhab Syiah, reincarnation. Mati, mai balik. Boleh. Pasal itu, dalam buku Marhaban, dia habak betul dia Syiah. Tak mana? Dia kata, bila dilahirkan Nabi, Asiyah dengan Maryam jadi tok bidan. Kita guna otak, Asiyah zaman bila? Maryam zaman bila? Nak jadi tok bidan pada Aminah ni? Hadarat, dia guna perkataan. Hadarati telah hadirlah Asiyah tu wa Maryam. Laila telah hadirlah Asiyah dan Maryam pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tok bila, tok bidan. Asiyah zaman Fir'aun, Maryam zaman Isa. Antara Isa nak boleh lahir Nabi Muhammad ada 600 ke 500 tahun. Siapa boleh hidup panjang macam tu? Nuh. Habis dah zaman Nuh. Takkan umur Maryam sepanjang itu. Maryam dah mati, dah wafat. Antara Asiyah zaman Fir'aun Musa nak datang pada Nabi Muhammad hampir 3,000 tahun. Bolehkah orang itu hidup? Habis, macam mana Asiyah datang dan Maryam datang? Mereka datang secara tadi, reincarnation tadi. Yang mati, boleh mai balik. Itu nama dia, hadarah. Kehadiran. Memulakan muqaddimah itu untuk mendekatkan diri pada Allah, saya rasa ini satu maksiat. Kenapa? Dalam empat syarat tadi, tidak boleh ada pertentangan dengan sunnah. Tak boleh ada pertentangan dengan sunnah. Maka tahlil yang kita buat ini bukan tahlil imam mazhab. Bukan dalam empat-empat mazhab tidak ada. Habis yang kita buat ni daripada mana? Daripada Syiah. Syiah daripada Iran ke Yaman, Yaman ke India, India ke kita. Apa sebab itu begitu besar? Pasal itu kita kata pasal apa kita tak akan buat kepada orang mati tahlil-tahlil demi Allah, kita kata demi Allah. Tapi jangan habak ke orang lah. Nanti orang marah. Saya katakan dengan bahasa yang saya takkan tarik balik. Demi Allah, saya takkan tarik balik bahasa ni. Saya kata, apa dia? Lebih baik dengar lagu Elikek daripada buat tahlil. Saya takkan tarik balik. Demi Allah. So, what's wrong with this song? Yes. I'm repeat my statement. Dengar lagu Elikek. Andainya aku pi dulu. Hak peria ni is much better, lebih baik, not better, much better daripada you buat tahlil. Ask me why, so I give you answer. Kenapa? Di dalam tahlil ada unsur syirik. Panggil orang mati mai, ini kerja apa? Tapi dalam lagu ini lara, lara saja.
Lara cuma kalau masak nasi mantah. Lagu tu saja. Kita duk dengar lagu tu, andainya aku pergi dulu, ralik-ralik tu. Dah kering, dah hayat, tengok-tengok mantah. Laki balik dia tak buat apa, dia menikah lagi satu saja. Tak reti masak nasi. Tak. Menikah lagi satu bukan maksiat. Itu ibadat. Yeah, betul. Sahabat setuju. Dia tak setuju. Dia nak buat cahlik juga. Yeah. Tapi kalau orang seperti ini dia dengar, dia akan marah saya. Tapi saya kata, sebesar-besar maksiat yang tidak kufur lebih baik daripada satu maksiat yang kufur pada Allah. Dalam hadis Bukhari, begitu takut Umar. Takut Umar. Macam mana? Bila hujan tidak turun, hujan tak turun, Madinah tak turun hujan, kering kontang, panas, begitu dahsyat, mereka sembahyang minta hujan. Bila sampai bab nak berdoa kepada Allah, dalam sembahyang minta hujan, Umar tak kata pun sepatah, "Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad yang telah mati, Ya Allah." Tak. Tak berani dia ungkap kalimah itu. Tapi Umar ambil satu daripada tiga tawasul tadi. Apa dia? Cari orang soleh masih hidup, suruh dia doakan. Umar cari pak menakan Nabi. Umar cari pak menakan Nabi. Al-Abbas. Al-Abbas ketika itu masih hidup. Bapa kepada Abdullah bin Abbas. Dengan bapa Nabi Abdullah, dua beradik. Al-Abbas ni pak menakan Nabi. Ammu Rasulullah pak menakan Nabi. Dia minta pak menakan dia. Umar datang kepada Abbas. "Wahai Abbas, hang pak menakan Nabi, hang masuk Islam, hang orang soleh. Doakanlah supaya Allah turunkan hujan." Al-Abbas tak ada tangan. Umar bertawasul dengan Al-Abbas. Kenapa? Itu tawasul yang dibenarkan oleh agama. Agama suruh. Kenapa Abbas tak, "Ya Allah, aku berdoa padamu, Ya Allah, dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi kamu, Ya Allah." Dia berdoa dengan doa Nabi. Tiba-tiba Allah bagi mega mendung dan hujan turun. Al-Abbas tak kata, "Ya Allah, ila hadratin Nabi Al-Fatiha." Tak. Begitu takut sahabat dengan kesyirikan. Sangat takut dan menakutkan. Tapi hari ini saya katakan, kita beribadat kepada Allah dengan maksiat. Pakai maksiat kepala ibadat. Lepas tu pula, seperti ini, syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, satu pun tak ada. Tak boleh bagi upah. Kita kata bukan upah, sumbangan. Disuruh ikhlas. Di sini bukan ikhlas baca, ikhlas menyumbang. Dia suruh kita ikhlas menyumbang. Subhanallah, sangat maksiat. Karena itu, kenapa kita tidak buat tahlil? Tahlil itu ungkapan-ungkapan yang dipakai, dicentum oleh orang-orang tarekat. Macam apa? Dalam majalah Dian hak siri ke-6 itu kan, dia kata apa, saji orang-orang Buddha dan orang Hindu, daripada saji orang Buddha dan Hindu dimodify menjadi ungkapan-ungkapan zikir. Maka samalah asaidah hak Syiah, tapi Syiah dia baca nak menghadiah kepada orang mati itu, dia baca yang dalam Quran dia yang ada dekat Al-Mahdi. Tetapi bila datang kepada ulama-ulama sufi di Yaman, dia ubah supaya kita baca ayat kita. Tetapi satu benda yang dia tak buang sampai hari ini, apa dia? Ila hadratin Nabi. Sampai dekat Nabi pun dihantar Fatihah nak panggil Nabi mai. Quran kata kepada Nabi ini, cukuplah berselawat. Tak, kepada Nabi pun bagi Fatihah, kepada Abu Bakar dah masuk syurga pun. Kita semua tahu sahabat ahli syurga. Tak, Fatihah juga kat mereka. Bagi Fatihah, nak bagi senang masuk syurga. Dah masuk, dah Quran kata. Bagi Fatihah juga. Lepas tu Fatihah pada tuk-tuk wali. Tuk-tuk wali tu kita tahu dia wali. Bagi Fatihah lagi. Kerana itu, kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Dan saya ingatlah ikhwatul iman, para-para imam dulu yang pernah saya buat cacatan, para-para ulama-ulama dahulu, saya rasa mereka ini orang yang jujur. Tetapi mereka tidak ada kekuatan. Mereka jujur. Tapi mereka tak kuat dari segi apa? Dari segi melawan arus. Melawan arus mereka tidak kuat. Tetapi jujur. Tetapi mereka tak kuat melawan arus. Saya buktikan yang saya buat nota kaki ini.
ambil yang ini. Ambil yang ini. Yang mereka jujur tapi tak kuat nak lawan. Dulu di Kelantan, yang cerita kau orang. Dulu di Kelantan, kuliah pagi jemaat itu, cik guru baca fikih sunnah. Fikih sunnah. Tetapi tak mampu nak diteruskan. Kerana orang-orang yang mengaji pondok menghukum fikih sunnah itu kitab Wahabi. Kitab sesat. Tak boleh baca. Tok guru jujur, tapi dia tak boleh melawan arus. Mainstream. Arus perdana. Perdana Menteri pun kita tak boleh lawan arus perdana itu. Tak boleh lawan. Kenapa? Kalau teruskan baca fikih sunnah, dia duduk main sembahyang, tak ada niat, tak ada usali, jemaah tak payah duduk buat apa nama upacara serah tongkat, orang tak boleh terima. Tok guru betul, dia jujur, dia baca. Tetapi dia nak cross. Dia tidak kuat, dia sorang-sorang. Sama dengan ulama' dahulu, ikhwan. Kita baca kitab-kitab macam ni, macam saya sebut satu, apa dia? Berkata Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Fatani dalam kitab ada Buryatul Tulab yang ni buat masa balik dulu garang jilid yang kedua muka surat 33 boleh habaq jilid habaq muka surat sebelah kiri baris bawah lagu tu punya dia tulis punya nak pergi berlawan apa dia kata saya ambilkan yang jawi itu type yang jawi lepas tu baru terjemah ke Melayu. Yang jawi itu kata apa? Mereka jujur. Daud Fatani begitu jujur. Tapi dia tak boleh lawan arus. Tak boleh lawan. Apa dia? Dia kata dan makruh lagi bida'ah. Makruh lagi. Ingat Imam Malik kata apa? Bida'ah itu mencacatkan agama. Makruh lagi bida'ah. Bagi orang kematian. Memperbuat makanan. Menseru segala manusia atas memakan. Sama ada dahulu dari tanam atau kemudian daripada tanam. Yang demikian diadatkan kebanyakan manusia. Syekh Daud Fatani kata apa hangpa dah buat tu bid'ah. Sangat dikeji. Dia tulis dalam kitab dia. Tapi dia tak mampu nak lawan arus pertentangan. Antum ingat pasal tu Imam Mazhab. Tapi saya habaq pada antum jangan cerita ke orang ni. Tetapi yang saya kata ini betul, betul sangat betul. Kerana itu Imam Mazhab di akhir usia mereka, mereka akan menyatakan, kalau pandangan aku tak sama dengan Nabi, campahlah pandangan aku. Tetapi kalau antum flashback balik, ketika mereka buat hukum, mereka tegas ketika itu. Saya bagitahu sebagai satu contoh dalam Mazhab Syafi'i. Ada dalam Al-Umm, ada dalam Al-Majmu'. Apa dia? Imam Syafi'i kata, boleh. Boleh apa? Bila kita semayang seorang ke, semayang ramai-ramai ke, jadi makmum ke, sampai pada perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha, jangan sebut amin lagi. Bacalah doa. Rabbi ighfirli waliwalidayya. Lepas tu kata amin. Apa makna Rabbi ighfirli waliwalidayya? Ya Allah ampun aku dan ampun mak bapak aku. Kita kata amin. Makmum ramai-ramai kata amin, imam kata amin, malaikat pun kata amin, doa kita naik. Allah ampun dosa mak pak kita. Ini memang dia tulis di dalam Al-Umm, dalam bab Fatihah. Memang dia tulis. Tetapi di akhir umur dia kata apa? Kalau yang sahih itulah baru jadi mazhab aku. Yang tak ada dalam hadis kamu campaklah ke dinding. Tapi masa hari itu dia pertahan benda ni. Kalau benda tu tak boleh, takkan daripada awal dia nak kata tak boleh. Dia pertahan. Habis-habisan dia pertahan. Tapi di akhir umur dia, Allah campak ketakutan. Allah campak rasa takut nak mengandap Allah. Maka kata para-para ulama, kalau diberilah kepada Syafi'i kitab-kitab dia tulis, dia sanggup pada peringkat koyak selai demi selai. Dia sanggup buat. Kerana nak bertemu dengan Allah, kalam yang paling besar, kalam Allah dan Rasul. Kerana Allah menyatakan farudduhu ilallah war rasul, kembali pada Allah dan Rasul. Tapi ketika berhujah, mereka berhujah dengan dahsyat. Ini terkena kepada para-para ulama dahulu, terkena. Semangat mereka berhujah. Akhirnya Allah tunjuk kedhaifan.
Bagi orang yang ikhlas, dia kembali pada Allah. Dia tinggallah. Pasal dia iman. Bagi orang yang sombong, ah, pikirah dia tak mana boleh. Mana boleh. Hang seorang lah kata tak boleh. Hang seorang duk kata tahlil-tahlil tak boleh. Habis yang balik Azhar tu semua, nanti semua tu apa nak kata apa? Ni semua kecil punya budak ke semua ni? Kecil punya anak ke ni semua ni? Awak hang seorang je tahu baca kitab, dia tak tahu baca kitab. Itu betul. Karena itu, agama tak boleh tolak dengan hawa nafsu. Agama tak boleh tolak dengan hawa nafsu. Agama kena cari ilmu. Dikatakan tadi hadis yang antara akhir ataupun hadis yang kedua akhir dalam hadis 40. Nabi katakan kepada kita, kamu tak beriman sampai kamu tundukkan hawa nafsu kamu pada apa yang aku bawa. Hatta yang ulama bawa pun masih kita tak beramal. Mati kita datang ke rumah berkumpul, panggil orang, kita buat tahlil. Kepala tu dah keluar syiar. Ila hadratin nabi, ila hadratin nabi, al-fatihah. Lepas tu ratik. Sedangkan Imam Mazhab kata apa dia? Yang sampai itu Quran saja. Tasbih, zikir, tahlil tak masuk. Kita ratik lah ilah. Habis dah ratik, kita tambah lagi bila ah. Orang ditimpa musibah, kemian masih bau di rumah dia, kapok baru masih rumah tak mop lagi, dia kena masak membagi orang ini makan. Bila buat satu bid'ah, kena buat lagi bid'ah untuk mempertahankan bid'ah. Buat lagi. Ada satu perkara dalam buku ni, ikhwan, dia tulis, itu dia kaitkan perkataan Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah, sesungguhnya si mati beroleh manfaat dengan membaca Al-Quran sebagaimana dia boleh beroleh manfaat dengan ibadat-ibadat kebendaan yang lain seperti sedekah dan seumpamanya. Dia kata, Ibn Taymiyah kata demikian. Tetapi ada satu kitab yang ditulis oleh Ali As-Subki. Ali As-Subki menulis 10 jilid. Apa kata Ali As-Subki? Kita tak akan jumpa satu ulama seperti Ibn Taymiyah. Kehebatan ilmunya, tapi paling dahsyat Ibn Taymiyah ni, kehebatan peribadi dia sangat dahsyat. Apa kata Ali Subki? Ibn Taymiyah pernah menyatakan pahala Quran sampai pada orang mati. Kenapa dia kata demikian? Ini kerana dia mengikut pandangan Ahmad bin Hanbal. Dia ikut Imam Ahmad dan dia mensyaratkan seperti Ahmad bin Hanbal letak syarat. Tetapi hebat Ibn Taymiyah ini, dia berani menyatakan, aku tersalah ketika aku ikut Imam Ahmad. Dia berani keluarkan. Yang benarnya dia kata, pahala Quran tidak sampai pada orang yang mati kerana tidak pernah dinakalkan daripada Nabi. Kenapa itu dia tak tulis di sini? Kenapa itu dia tak tulis? Ya, kalau dia tulis itu, no sumbangan. Sumbangan tak ada. Masya Allah, ikhwan. Saya katakan ini adalah benar-benar talbisul iblis. Langkah-langkah iblis. Jerat-jerat iblis. Antum pergi, saya akan ulang lagi sekali. Saya tidak nampak jam. Sebenarnya sekarang pukul berapa? Oh, patut lapar tu pelan duk rasa. Ha, tak apa. Saya nak cari poin berhenti saja. Tengok dah lagi sang pencerah. Sang pencerah kan? Bagus sang pencerah. Ada kawan tengok. Pak Amin cerita makcik tengok sampai teriak-teriak makcik Pak Amin. Tengok nasib sang pencerah. Bagaimana dia berdakwah sunnah di Indonesia. Sang pencerah ni cerita betul. Iaitu difilmkan balik Syekh Ahmad Dahlan. Dia yang menegakkan sunnah di Indonesia. Dia yang buat Muhammadiyah yang pertama di Indonesia. Dari sunnah sanalah kita dapat percikkan sunnah. Bagaimana dia punya... Dalam filem itu ada satu slot. Slot apa? Datang satu budak muda kepada Syekh Ahmad Dahlan, duduk bersila kan. Dia kata, tuan, bapa saya mati, saya tak ada duit nak buat pulut kuning, nasi ambang. Habis saya nak baca doa lagu mana, bapa kiai semua duk kata, macam mana hang ni, bapa hang duk dalam kubur tu duk kelupak dah ni. Hang tak hantar apa lagi. Syekh Ahmad Dahlan menjawab kepada si muda ini, dia kata, Allah ketika suruh berdoa
Nabi ketika mengajak doa tidak pernah kait dengan makan minum. Kenapa mereka kaitkan dengan makan minum? Berdoa sahajalah kepada Allah. Dia tu dengar-dengar dia garu dai, dia garu satu kepala keliling semua dia garu. Tuan, bolehkah berdoa tak buat nasi ambang? Bolehkah berdoa tak buat pulut kuning? Bolehkah tuan? Syekh Ahmad Dahlan kata boleh. Boleh, silakan. Dia dengar-dengar, dia pegang tangan, dia cung. Masya Allah, dia kata selamat dah, aku tak payah buat apa. Dia pergi berdoa saja. Adakah suasana doa itu orang tak suka? Nak kaitkan dengan makan dan minum. Saya bawakan kepada antum hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Muslim. Dalam Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis Imam Muslim, hadis ini juga adalah hadis Imam Tirmizi. Nabi ajak kita, kalau kita pergi rumah orang, orang bagi kita makan, apa kita kena buat? Kita tahu adab-adab makan itu di antaranya bismillah. Sebagai tuan rumah, tuan-tuan tamu, kita ini adalah duyuf, para tamu. Kita masuk, kita duduk tak mana dia bagi duduklah. Dia kata sila duduk sini, kita nampak kosher nak panjang danglok tu. Kita lari pergi duduk, jangan. Tak boleh. Tak mana dia tunjuk kawasan tu saja kita duduk. Tak boleh. Kita mesti beradab. Dia kata makan, baru kita makan. Memang rumah dia apple, buah durian semua banyak, tapi belah dapur. Dia huk dak hak lah. Saya pergi dapur sah. Tengok lama, ingat pergi kencin, duk kopek dah buah durian. Jangan. Itu orang yang punya. Bukan kamu yang punya. Tak boleh buat perayaan huduh lagu tu. Tak boleh. Mesti beradab. Apa adab? Jangan melihat ke kawasan bilik dia. Jangan tengok. Kalau boleh duduk, position kita, kita punya kedudukan tak sampai bilik dia. Kenapa? Bilik ni tempat keluar masuk, tempat menyimpan rahsia hidup kita. Kalau pintu bilik tu buka, kita mesti tunduk pandangan kita. Dan carilah position yang mata kita tak ke situ. Tak ke situ. Lepas tu di antaranya dia bagi kita makan, makan bismillah. Bismillah. Dia tuan rumah pula adab dia, bila orang mai di rumah dia, jangan buat ayak lambat bila nak balik. Ayak ni orang duduk-duduk, ayak mau sampai. Bila dah nak balik, kawan tu hak lapar tu dah masuk angin dah. Dia nak makan pun tak boleh, dah masuk angin. Habis tak ada ayak. Silakan minum ayak. Kata tunggu sat, ni cucuk durian baru duk goreng. Tak apa, dia pun boleh kontrol dia punya. Dia punya tu dia boleh kontrol lagi. Di antaranya apa dia? Dalam hadis Imam Muslim dan Abi Daud dan Tirmizi, Nabi kata, kamu makan rumah orang, kamu mesti berdoa. Apa dia? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Bunyi macam doa mayat, tapi bukan doa mayat. Doa untuk orang hidup. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Mari ikut saya baca sekali. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Subhanallah. Doa ini sunnah. Hadis Imam Muslim, Abi Daud dan Tirmizi. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Allah, berilah berkat kepada rezeki mereka ini kerana mereka merezekikan kami, ya Allah. Berkatkanlah rezeki mereka. Ampunkan dosa mereka, rahmatilah mereka, ya Allah. Itu satu doa. Ataupun kita nak doa yang lebih pendek sikit, kita boleh baca doa yang agak pendek sikit. Juga hadis Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi ajak kita baca yang pendek. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Habis. Saya ulang. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Cuba ikut sekali. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Sangat sunnah. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Allah, hang gantilah makan sebanyak mana depa bagi kami makan kat depa. Hang ganti balik kat depa. Kalau dia buat kenuri kat kita tu sampai 3-4 gantang, hang gantilah balik kat depa.
Jangan bagi kami makan ni sia-sia, ya Allah. Hang ganti balik makan minum dia. Dan wasqi man saqani, hang bagi dia minum macam mana dia bagi kami minum, hilang dahaga ni semua, ya Allah. Bila kita baca, bila dah kita kenyang nak balik, maka makan minum tak ada kena mengena dengan nak zikir, nak ratib, tak ada, tak ada. Langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Sekali-kali tidak ada. Yang adanya itulah sunnah. Maka kalau orang tanya kita, bulan puasa ni tak bagi nama ke kepada orang mati? Kata kat dia, insya-Allah, sampai mati aku tak bagi nama. Sampai mati aku tak bagi nama. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak bagi nama? Tak kesian kepada tok nenek? Pasal aku kesianlah aku tak bagi. Aku kesian ke hamba. Dan guna satu perkataan, guna satu perkataan ini, kata kepada mereka, wai hakum. Bukan wailul. Wai hakum. Waw ya ha ka mim. Wai hakum. Apa makna wai hakum? Wai hakum ni orang Arab kata apa dia? Tak apa nama kita kata? Kesian tapi heran. Dalam kalimah wai hakum tu dia ada perkataan tarahim wa ta'jub. Apa dia? Kita kesian ke orang si pembuat, tapi kita heran macam mana dia mengaji dia tak jumpa. Itu maksud dia. Wai hakum. Kalau nak bagi panjang sikit, nak berkelahi dengan dia, tambah lagi satu perkataan, wai hakum ya ummat Muhammad. Biasakan diri dah. Wai hakum ya ummat Muhammad. Aku kesian, aku pelik tengok kamu wahai umat Muhammad. Kenapa jadi macam ni? Tak ikut cara Nabi kamu. Wai hakum. Kalau dia seorang, katakan wai haka. Itu dhamir sajalah. Tak apalah, kum dengan kau, balun sajalah. Kum, pakai kum saja. Macam assalamualaikum. Wai hakum. Dengar, waw ya ha ka mim. Wai hakum. Apa maksud dia? Kesian campur heran. Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa hang tak buat? Kenapa hang tak buat? Dia kata, pakcik, kenapa tak buat? Dahlah kawasan ni pakcik seorang aja. Semua banyak cahaya nualib. Habis nak mati lagu depa ke? Sengap sunyi apa pun tak buat. Mesti kita angkat kalimah sunnah. Wai hakum ya ummat Muhammad. Dia nanti dengar-dengar dia terkejut tu tak? Tak pernah orang cakap Arab dulu ni. Dia ingat orang cakap Arab, dia tak tahu orang duk maki dia. Wai hakum ya ummat Muhammad. Kenapa hampa jadi macam ni umat Muhammad? Sunnah dah duk ada. Hampa pergi rintis jalan-jalan yang Allah tidak terima. Jadi conclusion. Conclusion. Arab panggil khulasah. Kesimpulan. Apa dia? Pertahankan sunnah. Pertahankan sunnah.